Ular piton sepanjang 4 meter dengan berat sekitar 20 kg menggegerkan warga Dukuh Gembel, Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Klaten. Diduga pemirsa, piton jenis sanca kembang ini memangsa ayam ternak milik warga. Temuan ular piton ini menjadi tontonan warga. Diduga ayam ternak milik warga yang hilang dimangsa ular piton dalam seminggu terakhir ini. Warga menemukan ular piton di tepi sungai desa setempat. Menurut warga, ia menemukan ular saat sedang mencari katak. Awalnya terdengar suara mendesis dan ular ini hanya terlihat kepalanya saja. Setelah didekati, badan ular menyembul keluar dan kemudian memanggil teman-temannya untuk menangkap ular bersama-sama. Meski sempat kewalahan, akhirnya berhasil ditangkap. Ular ini ditemukan dan rencananya akan dipelihara. Diperkirakan masih terdapat ular piton yang masih berkeliaran di lingkungan desa, terutama di area sungai tempat habitat mereka hidup dan juga ditemukan. Warga diminta untuk berhati-hati saat melintas di sungai ini. Kemudian ya di pinggir pantai sungai tadi malam, ya kira-kira jam 8. Mencari katak saya. Terus? Ya, tahu-tahu kok ada ular besar gitu. Taunya ya kepalanya doang yang kelihatan, badannya belum. Terus? Ya saya telusuri kok taunya ular besar gitu loh. Ayam sih kehilangan, cuma ya enggak taunya kalau yang makan ini ular gitu loh.